Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Alan Hussein Channel. Apa khabar anda semua? Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Okey, kepada siapa yang baru singgah ke channel saya ini dan masih lagi belum subscribe, bolehlah subscribe, like, share and komen video-video saya. Okey, untuk hari ini saya akan buat campsite review di Rex PUBG Campsite. Di mana? Di GoPay. Okey, untuk Rex PUBG ni, kalau anda semua nak datang, macam saya sekarang ni, saya berada di, orang kata, pintu masuk lah. Pintu masuk, walaupun dia tak ada lagi gerbang-gerbang pintu dia tu. So, jalan nak masuk ke Rex PUBG ni, tak susah. Anda boleh ikut signboard yang disediakan. Ikut signboard je, pasti takkan sesat. Kalau was-was juga, kalau ragu-ragu juga, kenalah Google Maps ataupun Waze lah, Rex PUBG. Confirm akan sampai lah. Mula-mula jalan dia jalan tar lah, macam biasa. Akan masuk jalan kampung di area-area belah GoPay ni. Dan bila masuk ke dalam ni, dia akan ikut batu, jalan berbatu lah. Okay, jalan berbatu seperti mana depan tu. Memang kita akan ikut laluan jalan berbatu lah. Dia gravel sikit dan akan lalu kebun kelapa sawit. Kerana campsite Rex PUBG ni, dia berada di betul-betul dalam orang kata kebun kelapa sawit lah. Alright, ikut laluan ni jalan batu. So semua jenis kenderaan sesuai lah nak masuk ke sini. Tak perlu risau kaitanya lower ke, kereta rendah ke apa, semua okey. Tapi kena slow-slow, kena hati-hati sikit. Alright. Okay, ni pintu masuk. Kiranya ni dah sampai pintu masuk lah. Walaupun dia tak ada gerbang, dia tak ada signboard apa semua. Cuma signboardnya kat depan. Signboard yang besar-besar ni tak ada lagi. Belum lagi dalam perancangan untuk nak buat. Kerana campsite ni pun baru tak sampai setahun lagi dekat sini. Dulunya dia, campsite-nya dia ada campsite yang lama. Rex PUBG yang lama, tapi dia orang dah pindah ke sini. Sini tempat kemah untuk owner lah. Okay, ini kemahnya, kemah owner. So tempat owner nak lepak-lepak malam. Dia orang teman semua kempur-kempur yang berada kat sini. Kalau ada kecemasan ke apa ke, ada benda yang diperlukan, dia orang akan bantulah. So kat sini juga ada store untuk water rafting. Macam-macam ada, complete lah kat sini. Okay, ni owner kita ni. Ni geng-geng ni semua orang kuat Rex PUBG ni. Okay. Okay, ni store untuk aktiviti water rafting ni. Memang complete. So kalau anda semua nak try water rafting kat sini, nanti saya akan share harga ni berapa. Okay, kita pergi ke arah sini dulu. Kita tengok dari segi parking apa semua, kereta semua boleh masuk lah. Daripada sana boleh masuk lah kereta, boleh parking. Sepanjang ni kita boleh parking. Kita boleh masuk kereta kita, kenderaan kita ke tapak perkemahan kita. Tapak dia luas. So boleh pacak kemah di mana-mana yang anda suka lah. Okay, ikut kesesuaian kita punya camping. Okay, ini toilet. Toilet, toilet lelaki sebelah kiri. Okay, toilet perempuan sebelah kanan. So, ni luaran dia. Tengok dari segi luaran ni memang orang kata bersih lah. Okay, dia punya deko dia tu. Ni toilet perempuan lah. Alright, apa kita pergi ke toilet lelaki. Kita tengok dalam toilet lelaki, okay tak okay. Bagi saya, toilet dia okay. Tak ada apa-apa masalah. Cuma, mungkin kekurangan dari segi lampu lah. Lampu bila malam, tiada lampu di kawasan untuk kita nak datang ke toilet. Agak gelap sikit, tapi di dalam toilet ni ada lampu lah. The owner dah bagi tahu, memang planning mereka, dia orang nak buh lampu lepas ni. So selepas ni adalah lampu, tak perlu risau. Okay, jom kita masuk ke toilet. Okay, sini ada ruang. Ruang ni perancangannya akan letak sinki lah. Ini tak ada sinki lagi untuk kita nak basuh-basuh pinggan ke, basuh-basuh apa saja. Tapi setakat ini tak ada lagi sinki. Perancangannya akan letak sinki nanti. Okay, ini dia berkonsepkan open air. Kalau kita nak mandi ke apa, open air. So dia ada shower kat sini.
Ini rendah dia memang buat untuk kanak-kanak. Ada dua. Dan satu untuk dewasa lah, tinggi sikit lah. Okay. Air pun laju ni. Ini rendah untuk kanak-kanak lah nak mandi kan. Ini untuk dewasa. So ini open air. Berbata. Okay. Nampak dia punya dekor dia ni. Memang menarik lah. Ada tiga pintu untuk toilet. Satu, dua dan tiga. Tiga-tiga ni boleh guna. So dia orang juga sediakan sabun, sabun mandi dan juga hand wash. So air ni semua ok. Alright, bersih lah. Toilet ni bersih. Ok. Ada lampu kat sini lah. Lampu ada satu. Ini dia menggunakan tenaga solar. Sebelah ni kebun getah. Kalau malam ni agak gelap sikit lah sebab tak ada lampu. Ok, jom kita tengok anak sungai. Setengah orang dia nak tengok anak sungai. Sesuai ke nak family nak mandi, nak anak-anak nak mandi, air dia macam mana kan. Ok, jom kita tengok. Dia orang juga ada sedia kemah lah. Dia ada sedia kemah. Kalau kita nak sewa kemah boleh. So kemah dia Happiness Family 4.2. So ada kat sini. Ada banyak jugalah ini macam ni. Dia orang sewa. So kita hanya datang bawa makanan ke apa. Kemah disediakan lah. So tapak kita boleh pilih tapak mana kita nak. Nanti dia orang akan set up untuk kita. Okay ni ni solar panel dia orang lah. Ini untuk dapatkan bekalan elektrik, lampu-lampu. Nampak besar, ada berapa? Berapa keping? 4 keping. Okey. So bekalan elektrik tak perlu risaulah. Cuma dia tak ada, dia tak ada plug point untuk setiap kita punya port camping, tapak kemah kita. So kalau anda nak bercamping, anda kena sediakanlah power bank ke, power station. So bolehlah untuk mudahkan. Jadi kalau kita nak guna plug point, kena contact owner dekat sana. Dan bolehlah minta bantuan untuk kita nak charge apa-apa yang orang kata penting. Dan dengan keadaan yang segera kan. Sebelah sana Natasha Riverside Resort. Kat sana pun boleh camping juga. Boleh datang untuk chalet, untuk camping semua boleh. Okay, air dia memang sesuai untuk anak-anak lah mandi. Tak dalam sebenarnya, arus dia deras sikit. Tapi masih still lagi boleh kita handle lah kan? Kalau paras dewasa tu para-para pinggang lah. Anak-anak kita boleh mandi, kita kena tengok jugalah macam mana kan. Takut tiba-tiba tenggelam ke apa kan. So kena awasi juga kanak-kanak. Alright, view pun menarik kat sini. Boleh kita nak bergambar. Ada satu kayu ke pokok kat sini. Cuaca bila siang dia agak panas sikit lah bila berada di tapak kemah yang berada di depan ni. Kalau malam memang sejuk. Malam memang best. Saya camping kat sini, malam memang sejuk sangat. Tapi siang macam keadaan sekarang ni, dia dah start panas sikit. Tapi kalau kita tapak kemah kita bawah pokok kelapa sawit ni, dia teduh lah. Kalau kita terlalu open, memang akan panas. Sepanjang ni daripada sana sampailah ke hujung sana, kita boleh pacak kemah. Maknanya kita boleh letak ikut lot pokok pun boleh. Kita ikut lot pokok. Ikut lot pokok boleh satu-satu family, satu pokok. Maknanya satu lot lah. Okay guys, hari ni kebetulan saya ada jumpa owner dekat Red PUBG ni. So kita boleh tahulah secara menyeluruh detail tentang Red PUBG ni. Okay, kat sini kita ada Cik Ana. Okay, Cik Ana. Hi. So Cik Ana, boleh cerita sikit lah pasal Red PUBG ni. Assalamualaikum semua. Okay, hi. Saya Cik Ana. Okay, saya yang menguruskan lah Red PUBG Camp. Okay, untuk pengetahuan semua, Red PUBG Camp ni kita dah tubuhkan lebih kurang 2 tahun sebelum ni. So ini adalah campsite permanent kita lah.
Sebelum ni kita ada sedikit perubahan dari segi tempat lah. So ini tempat yang baru, which is kita mempunyai keluasan sebesar 2 ekar tau. Semua kawasan kami ni memang sepanjang sungai. So memang setiap camping yang kat sini akan merasai 100% lah view sini. So daripada depan sana tu sampai hujung sekali. Tapi yang untuk sementara ni kita akan buka phase 1. Phase 1 di mana kita akan menerima hanya 50 orang pax sehari. So kita mengikut SOP lah. Tapi kita mempunyai capacity berdasarkan facilities yang kita ada lah. Kita ada toilet. So kita memang fixkan lah 50 pax dalam satu hari. So memang kena booking awal. Untuk pembayaran, okay, kita ada dua package di mana kita akan ada entrance fee lah. Itu untuk setiap orang yang masuk akan dikenakan charge kemasukan lah, iaitu RM20 seorang untuk dewasa dan kanak-kanak RM10. So mana-mana yang kanak-kanak bawah 5 tahun kita bagi FOC lah. Mana yang nak rental kita punya kemah, kita akan mengenakan charge RM120 per day per malam. Kemah kit kami adalah premium tent tau. Arpinas 4.2, which is dia consider as a glamping tent punya size lah. So dia ada dua bilik, kiri dan kanan, dan tengah-tengah ada ruang tamu untuk kita nak solat, untuk kita nak lepak. Selain tu, walaupun kami buat campsite, kita ada juga sediakan aktiviti outdoor seperti whitewater rafting, river tubing, waterfall abseiling, caving. Tapi yang paling top adalah whitewater rafting lah. Whitewater rafting ni dia lebih kurang 2 jam. So dia harga dia RM180 untuk seorang. Memang dia akan adventure. Kita akan ajar dia teknik-teknik keselamatan yang betul. Dan yang bestnya dengan Rex, kita menyediakan guide yang mempunyai license international. So memang akan rasa berbeza dan memang puas hati. Perancangan untuk akan datang untuk Rex Pub kan, kita dalam initial stage lagi sebenarnya, di mana kita akan menyediakan lebih kepada premium punya package lah. Akan datang kita akan sediakan siap-siap plug point, semua kemah yang dah disediakan dengan macam ibarat hotel lah. Tapi but this one more kepada camping punya. So nanti anda semua dijemput datang ke Rex Pub Camp. Tak jauh pun. Ni Rex Pub kan, dan River Explorer Perak. Boleh contact nombor ni. Ni nombor saya ni. 011-100-62-143. Okay. Cik Ana nampak dia tu ada bawa tu apa, Mai Sejahtera punya kod tu kan. Okay, jom kita pergi ke sana. Kita tengok sampai hujung. Saya bawa anda pergi sampai ke hujung. Lampu memang sepanjang kita punya port untuk kita camping ni, tapak kemah dia memang ada lampu lah. Setiap lot di pokok-pokok ni. Okay. Dia ada bekalan elektrik, dia menggunakan tenaga solar dia orang. So memang ada lampu di area campsite lah. Cuma dekat toilet saja tak ada. Untuk Red PUBG ni juga, dia orang ada sedia boot pelampung ni. Dia orang sedia boot pelampung ni dengan pelampung lah. Life jacket memang free. Kalau kita camping kat sini, anak-anak nak pakai, orang dewasa nak pakai pun boleh. Sini pun ada 2-3 boot lah. Okay, pelampung pun ada. Cuma kita kena ikat tali dekat pokok lah. Macam ni kan. Ni tali ni kita ikat. So kalau kita nak guna, kita boleh ikat dekat pelampung ataupun ikat dekat pelampung boot tu lah. So dia tak adalah nak pergi sampai hujung sana. Okay, kat sini ada atas tu rafting, kayak, abseiling. Ni gua tempurung cave ni. Tempurung cave, tubing, tandu cave, hammock, camping. So semua ada kat sini. Okay, jom kita tengok penghujung ada apa kat sana. Memang kawasan ni luas lah. Luas. Boleh parking sampai hujung. Kat sini ada lagi satu port. Ni paling hujung sekali. Dia satu pondok untuk owner. Dia orang nak letak kemah apa semua. Kawasan dia sampai di sini sahaja. Okay. Okay, ni saya pergi paling hujung sekali. Ini dia ada sedia tangga untuk nak turun. Ini dia paling hujung. So arus dia okey, air pun okey, sejuk, bersih. Nampak? Pemandangan pun cantik.
Maknanya ini daripada hujung sampai ke hujung sana lah. So tunggu apa lagi guys? Port ni memang best, campsite ni memang best. Semua kemudahan orang kata lengkap, sesuai untuk family camping, Y camping, solo camping, camper car, camper van, semua jenis camping lah, memang sesuai sangat. Okay guys, sampai di sini saja campsite review saya di Red PUBG Campsite Gopeng. Semoga video saya ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Kalau anda berminat untuk datang ke Red PUBG ni, boleh follow IG Red PUBG dan follow Facebook Red PUBG. Dan saya juga akan kongsikan dengan anda nombor telefon owner. Boleh call, terus contact, terus booking di link description saya di bawah. So semoga kita berjumpa lagi di next video. Jangan lupa subscribe, like, share and comment video-video saya. Assalamualaikum.